Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini uji kedua ya, pemakaian minyak goreng. Ini udah penulis sempurnakan. Jadi modelnya gini ya. Ini yang samalah. Kiri ini minyak goreng. Terus apa? Amsoilnya. Lama, nah gak siap. Iya, amsolnya di situ, ya kan nggak, kemakan nggak. Terus Prima XP sebelah kiri sini, kiri bawah. Terus total ya, kemarin pakai PTT. Sekarang pakai total yang penulis sekarang pakai di motor yang Max penulis. Perhatikan ya, beda warnanya. Kelihatan nggak itu ya? Dalam kondisi dingin gini, kebanyakan nggak itu ya? Saya kurangi dulu lah. Ini dikurangi, ini dikurangi, terus ini juga dikurangi. Yes, ya. Oh, ini masih kebanyakan. Yes, ya. Empat, kelihatan enggak ya? Jadi ini minyak goreng, ini Amsoil Signature, ini Prima XP, ini total. Total warnanya lebih budak dari yang lain. Beda-beda ya oli ya. Apinya kecil banget ay. Apinya segitu. Ini wis panas. Dah, wis panas. Lihat, lihat, lihat. Penulis matikan dulu ya. Lihat. Ini. Yang Amsoil sudah mendidih dulu ternyata, yang total belum. Nah, total yang apa? Prima XP juga belum. Yang apa? Amsoil Signature sudah mendidih duluan. Minyak goreng enggak ada tandanya ya. Kedekatan enggak posisi gitu. Nyalakan lagi. Api kecil aja. Penulis sebenarnya ditawari pakai tempat kue, tapi kegedean. Terus pakai itu apa namanya? Kelihatan nggak asapnya yang siapa yang berasap dulu ini ya? Siapa yang berasap dulu ini? Siapa yang berasap dulu ini? Waduh, gak kelihatan ya anginnya, soalnya ada angin. Cek, penulis matikan dulu. Asap muncul dari Prima XP, total, dan Amsoil ya. Yang minyak gorengnya minim ini ya. Cek,
yang apa lagi, kecil aja apinya, nggak segede-gede. Jadi minyak goreng justru paling tahan ya, tahan penguapan, tahan mendidih. Tadi yang mendidih cuma satu-satunya cuma absolute signature. Kenapa ya? Apa ada airnya? Tapi yang lain kan mestinya juga ada. Warnanya Amsol itu berubah enggak ya? Oh enggak ya, harusnya dengan jumlah segini ini enggak berubah warna harusnya. Tapi kalau dibiarin gini terus itu apa? Itu yang minyak goreng masih belum ada nih asapnya ya, yang ada asapnya cuma tiga. Oh yang Prima XP jadi muncul bunderannya, itu aditif kali ya, aditif apa ya yang membentuk kayak gitu tuh. Yang soil kelihatannya penguapannya berkurang, apa karena campuran yang apa grup satunya sudah hilang, kan oli itu campurannya macam-macam. Yang total warnanya masih tetap susu ya, nggak tahu kenapa ya. Menarik ya, jadi ada pertanyaan. Oh yang minyak goreng juga sudah mulai muncul apa ringnya ya, yang total juga, yang amsoil belum, yang total kelihatan kan ya, jadi ada yang keluar. Nah ini sampai kapan ini minyak goreng belum kelihatan asapnya. Perasaan amsoil sudah jadi makin gelap ya, yang total juga sudah jadi makin gelap, yang Prima SP enggak ya. Minyak goreng jangan-jangan habis. Wah ada kok, habis lah minyak goreng, ada ya. Sik, harus matikan dulu untuk lihat, takutnya kalau kena asap. Kelihatan ya, yang mana yang mengeluarkan asap. Warnanya amsoilnya, duh, kurang terang ya. Amsoilnya lebih gelap. Totalnya lebih gelap. Sisi amsoil, susah memang atur terang gelapnya video ini. Ini yang apa namanya? Yang Prima XP masih kuning. Yang total lebih gelap, yang soil lebih gelap, minyak goreng bening ya. Si, terus. Api kecil aja. Berapa menit ini? 9 menit. Wah, sudah lama juga ya. Terus tinggal dulu ya, habis penulis tinggal nih. Wah asapnya banyak sekali. Si. Kelihatannya yang menghasilkan asap yang mana?
Yang minyak goreng justru nggak berasap ya. Ya emang kalau untuk goreng, minyak goreng yang paling tepat. Titik bakarnya lebih, sorry, iya titik bakarnya, flash pointnya lebih tinggi minyak goreng. Makanya minyak goreng itu cocok untuk goreng karena dia lebih tahan terhadap suhu tinggi. Sementara yang oli ini nggak tahan. Oh, lihat, udah mulai coklat juga. Duh, alarm. Jam 7 ya. Nih, minyak goreng belum merasa kayaknya. Ya, lihat ya. Yang berubah warna itu cuma anu ya. Cuma oli-oli, terutama yang AMSOIL parah, kemudian diikuti oleh Total, diikuti oleh Prima XP. Jadi kok panas HP-ku. Kalau lihat dari sini jelas ya bahwa yang teroksidasi dulu adalah justru oli mesin. Oli mesin yang mahal. AMSOIL Signature kok jadi malah coklat duluan ya. Yang Total enggak, yang Prima XP enggak. Sayangnya penulis enggak punya mesran ya. Ini AMSOIL enggak pernah pakai bungkus apa-apa soalnya eman-eman ya. Sekait lama. Tapi yang enggak nyangka kok hasilnya kayak gitu ya. Yang di pinggir-pinggirnya itu entah bisa kita pakai referensi atau enggak. Yang kita nilai itu yang kena olinya itu loh, apakah berkarat atau enggak. Yang penting itu, jadi yang bagiannya kena olinya itu berkarat atau enggak. Ini perhatikan ya, penulis enggak pakai tempat kain. Habis ini penulis buang hasilnya, terus dilihat. Wah, Prima XP. Prima XP mungkin penguapannya paling cepat ya, kok jadi berkurang banyak. Yang ada hitam-hitamnya itu saya matikan. Matikan. Yang ada hitam-hitamnya itu yang AMSOIL ya. Ya tangga, aduh ya, maaf. Yang minyak gorengnya mulai ada reaksi, tapi mulai dari luar dulu. Yang bagian dalamnya sudah loh habis. Oh enggak, ada gasnya kekecilan tadi, mati ya ketiup angin. Kena tiup penulis. Dipercepat aja ya. Apinya penulis besarkan. Wah iya, Prima XP nya habis. Dah. Dah jelas kelihatan ya. Oh enggak sih, yang meserannya enggak ada. Sorry, AMSOIL-nya enggak ada hitam-hitam, cuma bayangan aja. Tapi warnanya ya jelas ya. Warnanya jelas kelihatan, yang apa jadi coklat adalah oli-oli mesinnya. AMSOIL duluan, terus Total kedua, Prima XP belakang. Tapi Prima XP begitu sudah apa menguap banyak jadi cepat coklatnya. Ya segitu aja ya. Kesimpulannya seperti itu ya. Ini percobaan sederhana aja. Duh, HP ku hangat ya. Ya wis gitu aja lah. Terima kasih udah menonton. Duh. Oh, kena ludahnya penulis.
Ya wis gitu aja ya. Ya wis pokoknya hasilnya kayak gini. Ini terserah mau dianggap valid atau enggak. Pokoknya dari percobaan dipanggang bareng, tempatnya sama. Yang mendidih dulu adalah Amsoil Signature, habis itu Total, habis itu Prima XP. Sorry, bukan mendidih, mengeluarkan asap dulu. Tapi asapnya yang lebih banyak itu adalah Prima XP. Jadi begitu sudah berasap, asapnya banyak. Sementara yang soil pertama banyak, habis itu sedikit. Yang total ini apa ya, antara keduanya lah. Nah, yang minyak goreng ini dari awal sampai akhir nggak menguap. Jumlahnya juga kayaknya tetap sama. Dari sisi jumlah, minyak goreng tetap bertahan lebih baik. Amsoil kayaknya udah berkurang ya. Sebentar. Ah, entahlah, habis enggak anu ya, enggak sistematik sih, jadi jumlahnya enggak diukur. Habis entahlah, pokoknya kesimpulannya kayak gitu. Ya wis lah, gitu aja ya. Ini yang keliling-kelilingnya ini juga hal aneh. Yang Prima XP bisa buat keliling besar, minyak goreng keliling juga tapi tipis. Yang Amsoil nggak ada, yang Total ada tapi kecil. Aneh-aneh, entah kenapa kayak gini fenomenanya. Yang jelas ini menunjukkan cairannya beda semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.